Akhir Myanmar 3-1, timnas Indonesia lolos semifinal SEA Games 2021. Timnas Indonesia U23 dapat dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2021 usai mengalahkan Myanmar 3-1. Dengan kemenangan ini, Indonesia sementara di puncak grup A dengan 9 poin kemenangan, hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah. Vietnam yang mengemas 7 poin kemenangan masih berpeluang menambah poin jika berhasil menang atas Timor Leste. Jika Vietnam menang atas Timor Leste seperti perhitungan di atas kertas, maka Vietnam akan memuncaki grup A dengan 10 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali seri. Hal itu menyebabkan Indonesia akan berada di posisi runner-up sehingga di babak semifinal akan melawan juara grup B. Dalam pertandingan melawan Myanmar sore tadi, 3 gol Indonesia masing-masing dicetak oleh Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 di menit ke-46. Sementara Myanmar membalas lewat gol Win Naingtun pada menit ke-65 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Ketinggalan 3 gol memang membuat Myanmar mengubah permainan dengan terus menggempur pertahanan Indonesia. Beberapa kali tendangan pemain Myanmar nyaris membuahkan gol tetapi berhasil diselamatkan pemain belakang Indonesia dan kiper.